السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi ikhtisadul muqni' di Imam Al-Hajjawi yang masih kita pada bab hajar ya kerajaan Bismillah kalal mu'allif ta'ala bab hajar wala li waliyuhu illa bil ahalli. dan tidak ada dan tidak diperbolehkan seorang pun dari walinya melakukan tasarruf atau mengelola dan menggunakan harta mereka kecuali dengan cara yang baik ya sini mualif mengatakan bahwa sebelumnya telah dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi wali anak yatim tersebut pertama bapaknya kalau bapaknya sudah meninggal berarti kakeknya atau wali hakim ya dan diantara kerabatnya orang yang paling sayang kepada beliau dalam menjalankan harta tersebut menggunakan harta tadi untuk kebutuhan salah seorang daripada uh, orang yang mahjur alai yaitu orang anak yatim yang kecil kemudian orang gila orang safi itu mana yang lebih al-ahaz, lebih menguntungkan. <tuh> umpamanya walinya melihat ini ada kesempatan yang ingin memutar harta anak yatim tadi. Ada dua barang pilihan, umpamanya ada beras yang ditawarkan oleh tetangga para petaninya. Ya. Ada beras mana yang lebih menguntungkan? beras yang jenis A umpamanya itu resikonya lebih tinggi, keuntungannya lebih di bawah beras jenis B. Ya, kalau modal umpamanya 10 juta, yang A paling untung bisa sekitar 4 juta. Yang B untung bisa 5 juta. Maka bagi wali wajib dia untuk membeli yang untungnya lebih besar untuk anak yatim. Ini maksud dengan bil ahad yang untungnya lebih besar? Bila ada tindakan tindakan bisa untung bisa tidak, maka hal yang itu tidak menguntungkan tidak boleh. Kalau umpamanya eh, harta yang dipegang oleh wali ini, dia tidak boleh sedekahkan atas nama anak-anak ini karena sedekah mengurangi tidak mendatangkan keuntungan bagi hartanya sama sekali. Ya atau berkurban pada Idul Adha namanya si wali membeli hewan kambing kurban atas nama anak ini ini tidak boleh karena ini mengurangi harta bukan hal bukan keuntungan ya tapi yang ada keuntungan boleh dia lakukan pun yang dia pilih adalah keuntungan yang terbesar ya begitu wali dalam memegang dan memutar harta anak yatim. Karena Allah mengatakan, Janganlah kalian hampiri harta anak yatim. Kecuali yang dianya bukan hasan saja. Hasan itu baik. Tapi ahsan, mana yang paling baik dari yang baik. itu Allah memerintahkan wali untuk bertindak dalam harta anak yatim. Ini baik wali masalah ini atau wali masalah apapun juga. Orang yang diberikan wilayah kepada orang lain, namanya RT, RW, dan jajaran ke atasnya itu mereka adalah wali. Daripada orang-orang yang di bawahnya. Ya. Haram mereka melakukan yang merugikan orang yang di bawah pimpinan mereka ya bila ada pilihan ada sesuatu hal yang baik dia pilih yang paling baik itu kewajiban daripada wali tersebut baik wali anak yatim ataupun wilayah ammah wilayah yang membawahi kepemimpinan kaum muslimin wassalam wa majanan lahu <tuh> dafu dan walinya ya tajirullahu majanan meniagakan hartanya dengan cuma-cuma uh, dan dia boleh mengambil harta dengan cara mudharabah dan dia boleh menyerahkan menyerahkan hartanya dengan cara mudharabah juz'in min ribh iya dengan satu bagian dari keuntungan iya baik wa yantajiru majanan wali boleh memutar harta anak yatim tersebut. Bapaknya anak yatim ini menerima warisan dari bapaknya sebanyak, bapaknya 1000 dinar, 4 kilo emas, 4,4 kilo. Hmm. Ini boleh diputar oleh si wali anak yatim ini. Punya walinya kakeknya atau pamannya. Dan pamannya ini punya usaha niaga. Ini dimasukin ke dalam bisnisnya dia, niaganya dia, otomatis harta anak ini bertambah, harta anak yatim ini. Menjanan dalam hal ini si wali tidak boleh ngambil bagian dari keuntungan. Hmm. Ya, itu maksudnya. Ya, walaupun umumnya mudoroba itu adalah si pengelola mendapatkan bagian. Ya, sebagai jasa pengelolaan, tapi kalau wali anak yatim tidak boleh. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak mampu, ya dia tidak punya niaga atau pernah punya dagangan usaha niaga, kalau Allah bangkrut. Sekarang ada harta yatim, dia bisa memper, insya Allah ini akan berkembang. Ya, tetapi kalau dia perdagangkan gratis, dia akan terpakai biaya hidupnya. Ya, di sini, boleh dia mengambil bagian dari laba, tetapi yang menetapkannya bukan dia. Adalah hakim. Karena kalau orang menetapkan untuk dirinya bagian, berarti yang besar dia tetapkan. Nanti aturannya bisa kita lihat selanjutnya. Tetapi, kalau dia serahkan ke orang lain, namanya uh, walinya ini melihat ada dia punya teman. Temannya profesional dalam berbisnisnya dan kemudian bisa dipercaya, amanah orangnya. Ini boleh dia serahkan dengan mudharabah. Ya. Dan orang tadi boleh mendapatkan laba. Karena status orang ketiga tadi bukan wali. Bisa dibedakan saya San. Nah, kalau walinya yang mutar dia tidak boleh ngambil. Kecuali nah. kondisi tertentu. Nah. Darurat. Tapi kalau dia serahkan ke orang lain, orang lain tadi boleh mendapatkan bagian. pemainnya dia mengatakan, saya tahu umumnya kamu ngambilnya sebagai pengelola 50%. Tapi kan yang tak anak yatim. Mau nggak kalau 40% untuk kamu 60% untuk anak yatimnya? Dari modalnya tadi, bila ada laba. Ya, oh ya, saya siap, tidak apa-apa atas si pengelola tadi. Ah, ini boleh. Fastelesher. Wa yakulul waliyul faqiru min mali mauliyihi al aqalla min kifayatihi aw ujratihi majanan. Dan bagi wali yang fakir boleh memakan harta dari uh, yang diurusnya urusnya dengan uh, dengan nilai minimum dari kebutuhan hajatnya atau atau ujratihi majanan atau dia mengambil ujrah secara cuma-cuma ujrah cuma-cuma ujratihi majanan eh baik ya wa wali faqir terkadang wali yang mengurus anak yatim ini kondisinya pun tidak baik secara ekonomi tapi kenapa dia dipilih oleh bapaknya sebelum wafat pamannya bapaknya melihat orangnya amanah hmm orang yang soleh sehingga kalau anaknya di dalam pengawasan orang yang soleh semoga kesolehannya berpindah kepada anaknya pokoknya ada pertimbangan khusus ya maka yang mengurusin ini boleh dia mau ikut makan dari harta tersebut al aqal min kifayatihi au ujrotihi mana yang lebih sedikit antara Uh, biaya hidup wali tadi dengan upahnya, hanya hmm. lebih sedikit. Kalau umpamanya kebutuhannya adalah seribu maaf uh, satu juta uh, tiga juta per bulan umpamanya kebutuhan si wali untuk dirinya dan orang lain nafkahnya tiga juta per bulan. Kalau dia digaji untuk mengurus harta anak tim dan tim ini gajinya umpamanya dua ya. juta lima berapa yang diambil dua lima ya dan sebaliknya hmm. kalau gajinya tiga juta dan kebutuhannya adalah dua lima berapa yang diambil dua juta lima ratus gratis kalau bisa oh, sure. ya ويقبل قول ولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغطّة والتلف والدفع المالي. then diterima perkataan wali dan hakim setelah d selesai ضرورة والغطّة والتلف

berumur 17 berarti sudah bukan yatim lagi no. ya, dan alhamdulillah anak ini sudah cakap mengelola hartanya mm. ya dan harta tadi sudah diserahkan kepada anak tadi ya, ya. Yeah. kemudian ribut antara anak tadi dulu harta bapak saya setahu saya kata anak itu ingat ya mm. satu kilo kok sekarang tinggal lagi satu kilo emas atau seribu dinar sekarang kok tinggal 900 dinar lalu si wali atau yang memegangannya adalah hakim mengatakan iya betul seribu dinar tapi adorura kebutuhan hidupmu gak yang darurat terpakai sudah 200 dinar ah enggak kata dia maka perkataan siapa yang diterima? dakwaan si anak atau perkataan si wali? Perkataan si wali yang diterima. Karena dia diamanahi. Dan dia bersumpah bahwa itu bukan untuk dimakannya. Tapi untuk kepentingan anak. wal dan sesuatu keuntungan yang menurutnya besar. Si wali itu mengatakan ya, dulu memang seribu dinar orang tuamu mau wariskan tapi aku melihat ada tanah yang dijual dengan harga murah harganya kalau harga pantasnya sekitar 500, 400 dinar tapi kebetulan orangnya butuh uang dia hanya minta 200 dinar aku belikan tanah itu milikmu ya itu milikmu tanahnya. Maka perkataan siapa yang didengar, walaupun si anak bilang, tidak, saya tidak mau tanah uang saya. Tetap perkataan si wali. Ya. Wattalaf, atau hilang, atau lenyap. Ya, Si anak mengatakan, uang bapak saya seribu dulu. Iya seribu, tapi coba tanya ke orang-orang, pernah kampung kita terkena banjir, dan termasuk harta saya dan harta yang kau terima dari bapakmu Termasuk harta yang lenyap Tapi Alhamdulillah Ada orang menemukannya dan dia kembalikan Tapi sudah tidak penuh lagi Menjadi hanya 800, kurang 200 mungkin Pecah apa tempatnya atau rangkasnya atau apa Terserah, yang penting Talaf Perkataan siapa yang didengar? Perkataan wali tapi kalau musibah umum seperti ini kan bisa ditanya ke orang-orang betul nggak ada tahu pada banjir di tahun itu tanggal sekian ya. Wadaf ilmali dan penyerahan harta. Si wali mengatakan harta sudah saya serahkan ke kamu. Kata dia belum. Kata si anak yatim ini. Perkataan siapa yang didengar? Perkataan wali dengan dia disumpah. Wasil kalidan syekh menantahi. وما استدان العبد لزما سيده إن آذن له وإلا ففي رقبته وقصد تداعيه وأرش جنايته وقيمة متلفه وما نعم. استدان العبد دان العبد حمد صلى الله عليه وسلم لا Seorang budak, uh, melazimkan Sayyidahu in eh, adinalah, apa yang berhutang, Al-Abdu yang eh. ma dan apa yang berhutang, dan apa dan apa yang apa yang berhutang, baik yang berhutang, dan apa berhutang, dan apa apa yang berhutang? In dan apa -apa yang berhutang, yang diizinkan. Eh. Uh, seorang budak, dia berhutang, no ya jika diizinkan oleh tuannya ini masuk dalam hajar karena budak oh, nah. mahjur mali seorang budak berhutang kepada seorang tetangga atau se ke warung ya jika diizinkan oleh tuannya tentu tuannya yang membayar masyaallah oh, nah, ya walaupun dia berhutang untuk dirinya hmm. wa illa fa fi jika kemudian nelfon si yang punya toko tadi, tadi budak kamu berutang kemari, tadi kasih gak ngizinin, salah kamu sendiri, kapan kamu nggak konfirmasi dahulu? Masih. Dan jika tidak, maka tanggungan si budak tadi, kas ihi, sama seperti dia menerima titipan, wa arsyajinayatihi dan dia e, menerima arshajina Orang menganiaya dia, dan dia mendapat uang kompensasi. ya, mati mutlafihi dan nilai dari barang yang dilenyapkannya sama fungsinya. Orang nanti barang ke budak, lalu budak tadi dijual oleh si budak. Salah sendiri, kenapa nanti ke budak? Kecuali diizinkan oleh tuannya, maka tuannya yang menanggung. Kalau tidak, budak itu semua yang menanggungnya wallahu dengan begitu alhamdulillah berakhir babul al hajar dan insyaallah ketemu selanjutnya kita lanjutkan babul wakalah masyaallah barakallahu khair pendengar dan pemirsa di TV demikian uh, pembahasan dan juga penjelasan dari uh, al hajar pada bagian dan bab yang terakhir kita langsung memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV untuk dalam pembahasan atau bagi anda yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan muamalah kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silahkan. Baik, uh, sudah dia masuk? Halo. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ahlan Bapak dengan siapa di mana? Pak Samsul di Lampung. Baik, Pak Samsul, silahkan. Silahkan, oh, Pak Samsul. Mau tanya, Iya. Saya dan istri saya. Sama-sama PNS, ya, Pak sama golong golongan, sama ya. kemudian uh, hasil gaji juga sama-sama menikmatinya. Wah. Yang pertanya saya, bagaimana cara pembagian warisan ini? Seandainya salah satu dari kami uh, meninggal dunia, ya. berarti harta sama diterima. Ya. Tapi pengeluaran tentu berbeda. Pengeluaran pokoknya digabung semua, jadi eh, Pak Samsul, di dalam ya. syariat kita, kewajiban memberikan nafkah. Kan suami, ya. otomatis uang istri tidak keluar dalam kewajiban memberi nafkah tentu uang suami lebih banyak berkurang dari uang istri itu yang seharusnya tapi kalau istri redho yang nggak ada masalah jelas yeah. nanti bila ter bila ada bila Qadar allah salah seorang wafat bisa dijelaskan umumannya ada warisan yang meninggal umumnya adalah istri atau suami ketika itu dijelaskan Berapa saham istri dari harta yang tertinggal ini? Rumah, kendaraan Kalau uang tunai rekeningnya misah kan Pak? Iya ya, Kalau uang tunai misah? Ya. Jelas Yang uang tunai ini harta istri dibagi Kemudian dari rumah ini ada saham istri namanya 60% atau 50% Ya Dinilai dan itu dibagi warisnya Ini masalahnya uangnya dicampur semua, bangun sama-sama. Iya, -sama. tapi kan bisa dinilai dari sekarang. Iya. Kan ya, diperkirakan berapa saham istri di situ. Jelas Pak Samsul. Andai kan nggak bisa di Kira-kira eh. Kalau bisa, tidak bisa dikira-kira Berarti suami dapat 1 3, Istri dapat 2 per 3 Kenapa istri 2 per 3? Karena uang suami Berkurang untuk nafkah keluarga Istri tidak Rumahnya dinilai Harga rumah tadi ketika wafat Harganya 300 juta yang wafat istri maka dikeluarkan dari rumah ini saham istri sebanyak 2 per 3 yaitu 200 juta kalau tidak bisa diperkirakan karena kewajiban suami nafkah rumah tangga berarti akan berkurang uangnya untuk biaya rumah tangga uang istri tidak berkurang demikian Pak Syamsul Iya, terus untuk anak-anaknya sesuai dengan ada anak dua, laki satu, perempuan satu. Nah, pembagian warisan tuh anak-anaknya gimana? Dua-duanya masih hidup atau sudah ada yang meninggal? gimana Ustaz? Kan masih hidup dua-duanya ya Pak? Kan masih hidup dua-duanya Pak. Anaknya. Suami istrinya orang masih hidup. Orang tua yang saya laki-laki dua-duanya sudah meninggal. Orang tua istri dua-duanya masih hidup. Hmm. Yang bapak tanyakan warisan untuk anak bapak. Iya. Ya. Sekarang bapak masih hidup, istri bapak masih hidup juga kan ya? Masih. Hmm. Tidak ada bagi warisan. Kalau nanti anda salah seorang yang bapak meninggal atau istri bapak meninggal, maka anak-anak laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Setelah dibagi juga kepada ibu bapak daripada yang meninggal. Kalau laqadulallah, istri bapak yang meninggal. Tadi ibu bapaknya masih hidup kan ya? ibu bapaknya masih hidup kan ya? Masih. Berarti bapaknya dapat sepuluh enam, ibunya sepuluh enam, sisanya berapa? sisanya 4 per 6 itu untuk anak laki-laki 2 bagian perempuan 1 bagian berarti dibagi 3 yang sisa 4 tadi 3 dikali 6 jadi 18 ya, bapak dari istri anda mendapatkan 3 per 16 ibunya 3 per 16 sisanya 8 untuk anak laki-laki, empat -laki, untuk anak perempuan. Demikian, Pak Samsul, bisa difahami semuanya. Ya, makasih, baik. Alhamdulillah, Jazakumullah khair, Pak Ya, waalaikumsalam saya, barak, love, Pak Samsul dari Lampung. Ya, semoga penjelasan dan jawaban tersebut memberikan pencerahan dan jawaban yang bermanfaat bagi pertanyaan yang disampaikan. Jazakumullahu khairah. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Syamsul. Silakan. Halo. Ya, silakan sudah Halo masuk. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umur dengan siapa di mana? Begini, Ustaz. Dari mana? Mohon maaf, umur Tanya. Dari mana? Mohon maaf. Dari Tasik ya. Dari? Dari Tasik Malaya. Oh, baik Silakan. Tasik Malaya. Baik, silakan. Begini, Ustaz. Uh, kebetulan saya ini banyak dosa di antaranya. Saya pernah pinjam di perbankan riba, lalu niat saya ingin melunasi, melunasi sudah ditunggu oleh bank. Namun, karena Allah anak saya sakit, jawab namun, jauh nama jadi uangnya dipakai untuk membayar berobat anak. Ini maksud Allah bagaimana niat sudah baik, tapi begini keadaannya. Tolong bantu saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersekilah akhirah. Pertama, seorang hamba bila terlanjur berdosa, cepatlah bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah maha pengampun. Allah mengatakan, Wa inni la liman taba wa amana wa as saliha, thumma tada. Allah, aku sangat mengampunkan hamba-hambamu yang bertobat hamba yang bertobat kepadaku. Kemudian dia beramal soleh dan dia mendapatkan hidayah dari kata Allah Azza wa Bertobatlah dan dengan bertobat Allah maha pengasih dan penyayang sangat mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan kita dalam pertobatan tadi. Ya, adapun dalam teknisnya ya, qadar Allah harusnya ibu bisa menggunakan BPJS yang programkan negara dan itu tidak memakan harta yang banyak untuk biaya perobatan okay. tapi kalau memang sudah dibayarkan dengan harta tadi minta hanya kepada Allah azza kemudian berusaha maksimal apa yang harus bisa dilakukan dan semoga Allah memberikan jalan keluar secepatnya dan meminta kepada Allah dengan keyakinan salah seorang sahabat Rasulullah SAW beliau duduk di masjid berzikir dan sholat di masjid di waktu duha waktu duha kan adalah waktu orang-orang bekerja, tapi sahabat ini tidak bekerja sibuk dengan beribadah saja di masjid dan dilihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ma ajrasaka fi hadhi sa'ah kenapa engkau duduk di masjid pada waktu ini dia menjawab, ya Rasulullah hum humumun lazimatni wa duyunun rakibatni wahai ya Rasulullah aku gel, keluh kes, keluh kesah dan gelisah karena hutangku sangat banyak lalu Rasulullah mengajarkan kepada dia doa ya Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal wa min ghalabati daini wa qahri rijal ya Allah aku berlindung dari hutang yang melilit Lalu sahabat ini mendoa, membaca doa ini dengan khusyuk dan yakin Allah mengabulkannya. Maka dia mengatakan, setelah tiga hari, Allah membayarkan hutangku. Mungkin banyak di antara kita berkata, hanya dengan melafalkan doa ini kemudian hutang saya miliaran Pak Ustadz. Apakah dibayarkan oleh Allah? Berarti Anda tidak yakin akan kebesaran Allah SWT. Berapapun hutang Anda, seberat dunia, emas hutang Anda sangat mudah bagi Allah untuk membayarkannya. Yang penting Anda yakin meminta kepada Yang Maha Kaya, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Baik kepada semua makhluknya dengan yakin dan dengan tawakal dan dengan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan doa terhalangi. Semoga Allah memudahkan hidup setiap kaum muslimin, setiap hambanya yang menghadapi kesulitan. Wallahu li taufiq. Nah, assalamualaikum Alhamdulillah, atas jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya di Tasik Malaya. Semoga Allah mudahkan urusan uh, dan kebutuhan keluarga Ibu. Dan semoga Allah memberikan keistikamahan. Barakallah fiq. Wa jazakillah khair. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Kita akan kembali, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Baik, Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Akhi di mana? Dari Allah di Purwakarta. Baik, Bapak mohon dikeraskan suaranya? Silakan, Pak. Dari Purwakarta. Uh, saya, 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 ingin bertanya. Saya menyimpan uang misalnya di bank. Kan untuk pengamanan dan untuk memudahkan mengambil dengan menggunakan ATM. Kemudian bank itu memberikan ada bunga. Nah bunga tersebut anda bayarkan untuk biaya administrasi ATM, kemudian untuk biaya untuk anda bayar pajak. Sisanya anda berikan kepada miskin apa boleh ya itu. Cara cara seperti itu Dan tidak boleh bapak karena anda anda di awal muka rekening ini di bank konvensional berarti ini kan? Ya. Berarti pada awal pembukaan rekening kan ada syarat dan ketentuan yang anda tanda tangani bahwa anda akan diberikan bunga sekian persen dari uang anda di bank tadi. Berarti kalau anda menandatanganinya berarti anda menyetujui anda menerima riba. Karena ini bunga ini adalah riba sepakat ulama dunia semuanya dalam beberapa muktamar internasional tentang permasalahan lembaga perbankan. Bahwa ini adalah riba. Dengan demikian, dosa sudah mulai mengalir semenjak ada tanda tanganin walau belum ada bunga ribanya. Masya Karena Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Ya. Maka yang boleh, tujuan Anda hanya untuk keamanan dan memudahkan penarikan uang Anda, buka di bank bank keuangan syariah ya ambil rekening yang tidak ada pertambahan mungkin mereka menemukan wadiah atau apa ada hampir di semua bank syariah ada produk ini anda simpan satu miliar anda terima juga satu miliar tanpa bertambah berkurang mungkin kalau rekening anda kecil umpamanya berkurang administrasi itu kewajiban anda ya kalau umpamanya di atas angka sekian umpamanya saldo rekening Bank tidak memotong administrasi itu bagian kebaikan dari bank. Hmm, Masya. Tidak ada masalah, nah, masalah. Allah wali taufik. Baik, demikian uh, pendengar dan bapak yang ada di Purwakarta, ada solusi dan juga jalan keluar yang tadi disebutkan oleh Ustadz. Semoga bisa memberikan pencerahan dan jawaban bagi pertanyaan bapak. barakallahu Fik. kami berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, silahkan ya. Sudah masuk, halo, halo ya. Yeah. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Fadli, Pak, Pak. Di Medan. Silakan, Pak Fadli. Iya, saya kan punya usaha. Saya kebetulan sama teman saya itu berdua, Ustadz. Iya. Jadi, uh, saya modal saya sekitar 300 juta. Teman saya itu sekitar 80 90 juta, Ustadz. Hmm. Itu Ustadz gimana kita ada waktu bagi hasilnya Ustaz ya? Uh, ini Apa mod bisa, modal dua-duanya ikut mengelola atau satu aja yang mengelola? Satu aja, Ustaz. saya mengelola Ustaz. Dia tidak ikut mengelola. Iya. Yeah. Yeah. Berarti mm. pertama ini namanya akadnya syarikat syirkah mudorobah. ada syirkahnya ada mudorobahnya mm. Maka pertama keuntungan anda ambil untuk biaya pengelolaan. Biaya profesional setelah keluar, laba bersih. Laba ini Anda bagi menjadi tiga dahulu. Ya, sepertiga adalah bagian sebagai hak seorang mudharib. Yang dua per tiga ini bagian dari modal. Keuntungan dari modal. Bagi seperti bagi tiga bagus, bagi dua nggak ada masalah tergantung kesepakatan aja. Yang 2 per 3 ini Anda bagi berdasarkan porsi modal. Anda modal 300 juta, teman 90 berarti mungkin 1 per 4 dengan 3 per 4, atau 1 per 3 dengan 2 per 3. Dari yang keuntungan yang setelah 2 per 3 tadi. Dan, 2 per 3 nah. Allah, Dan bagi beliau boleh mengambil karena sebagai pengelola juga, Ustaz? Iya, dia mengambil 2 bagian. Dua bagian bagian pertama pengelolaan, no. bagian kedua dari modal. No. Maka keseluruhannya modal disatukan, hey. pengelolaan tersendiri, Tersendir. dari laba. Hmm. Yang pengelolaannya tidak ada pengelolaannya tidak dapat tidak dapat laba kalau usaha tidak ada untung. Hmm. Allah. Baik. Nah. Demikian pendengar kita Bapak Fadli di Medan. Mohon maaf sempat terputus tapi mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Bapak. Jazakallah khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, silakan. Halo? Iya sudah masuk. Silakan. Halo? Halo. Iya. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Umi di Silakan. Dengan kita di Riau. Silakan, Ibu. Begini, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kami kan pernah uh, itu ya, pinjam uang di bank. Kemudian kami melunasi. Uh, cuman kan dibilang uh, ini apa namanya? Uh, <coughs> maaf. Uh, apa? Uh, bu apa bunga bengnya itu tetap berjalan udah gitu uh, ini uh, susah banyak ngasih tanya uh, uh, kami lunasi dia bilang uh, bunga bengnya kalau sampai dua tahun ke belakang itu sama, sama pokoknya 81 juta lebih lagi itu besar. Kemudian uang yang ibu terima dari mereka berapa? 150 kami pinjam, uh, tapi yang dikasihkan nggak sampai segitu. Kami udah berjalan lima tahun. Sebentar, Itu, uang fisik yang ibu terima berapa? Uang bersihnya 147 147 Kami udah berjalan lima tahun. Yang ibu harus bayar seluruhnya berapa dia minta? Uh, itu kan uh, jangka waktunya tujuh tahun. Kami udah berjalan lima tahun. Itu setelah kami hitung itu udah mencapai 170. Kemudian kami akan melunasi. Cuman kan Berarti kita... udah lunas, Ibu. Iya, tapi kan waktu kami mau melunasi kami bilang udah lunas nggak ya bisa, Ibu. Eh uh, utang oh, pokok Ibu masih 50 juta sekian katanya. Dia bilang ke dia saya, saya terima tujuh, Saya kan? sudah 170 terserah Anda mau menghitung mereka biasanya menghitung ketika Anda bayar beberapa setahun pertama itu bunga aja Anda, kata mereka terserah kau kau mau hitung bunga mau hitung akar maupun batang mau apa terserah kamu yang penting saya sudah bayar 170 juta sudah lebih daripada yang saya terima iya kita tidak mau Cuman masalahnya ma adalah barang jaminan Anda akan dieksekusinya itu saja ya itu Pak Ustaz jaminannya nggak bisa keluar kalau nggak kami lunasi Akhirnya kami lunasi 50 juta karena kalau kami apakah sampai tujuh tahun ke depan kan tinggal dua tahun itu masih banyak lagi kan Ustaz. Tapi kami udahlah karena kami mau bertobat ya sudah gitu kan. Terus? Karena itu pun jaminan nggak bisa keluar kalau nggak dilunasi seperti itu gimana sih ya Pak Ustaz? Sudah ibu bayar atau belum sisanya tadi yang Udah dia selesai beli? ini Pak Ustaz. Kalau udah selesai ya. alhamdulillah barang ibu halal. Ya, ibu sudah tidak ada terlibat riba lagi, tetapi orang pihak tadi akan berikan nanti di akhirat sisa uang ibu uang ibu dizolimi oleh mereka. selisih dari 147 sampai berapa ibu bayar? Ibu bayar tadi RM770 tambah 50 berarti 220. Ya, selisihnya itu nanti 53 juta. Di akhirat saja. 73 juta pasti mereka bayar ke ibu.

terkadang dia dizolimi dan tidak bisa dia mengangkatkan kezolimannya dari orang karena si pengzolimnya kuat dan dilindungi hukum dan undang-undang di sebuah daerah atau sebuah negara ya anda mau apa ya tidak. tapi jangan seorang muslim tidak akan stres bagi dia alhamdulillah di dunia saya dizolimi di akhirat tidak ada kezoliman walau satu titik kezoliman tetes kezoliman Pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Di tempat peradilan yang menghadir no, InsyaAllah Jazakumullahu khair Dan uh, ini juga menjadi jawaban Bagi beberapa pertanyaan dari pesan singkat Alhamdulillah Jazakumullahu khair Kami akan akan beberapa pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum Semoga Allah jaga kesehatan antum uh, Pertanyaan yang pertama Ustadz uh, saya memiliki Uh, keponakan yang sudah yatim, yang menjadi pertanyaan siapakah yang lebih berhak untuk men, uh, mengelola hartanya? Ya saya sebagai selaku pamannya atau ibunya, saya Allah eh, Yang kita katakan kemarin kalau ada wasinya, wasi hmm. itu adalah uh, orang di, yang diwasiatkan oleh bapaknya sebelum meninggal. Anak. Kalau ada apa-apa Dari diri saya. Kamu uh, bertindak sebagai posisi saya. Hmm. Itu namanya wasi. Kalau hmm. tidak ada, wali itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Hmm. Maka siapa yang paling berhak, semua wali itu urutan-urutan asobah. Bapak, hmm. kalau yang meninggal ibu. Bapak, atau bapaknya bapak, kakek, kakeknya kakek, kalau masih hidup. Kalau tidak pindah kepada saudara, dari yang meninggal itu paman dari anak ini. Hmm. Anda dan paman ini umumnya banyak, apakah semua jadi wali? Tidak, siapa yang paling sayang kepada anak ini, dan siapa yang paling cerdas Dalam mengolah harta, dan yang paling amanah? Hmm. Ya. Hmm. Demikian jazakumullah khair. Penting yang bertanya, semoga ini menjawab banyak bermanfaat, jazakul khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari Pak Asep di Bekasi. Saya sebagai pengurus penggalangan dana dari donatur, di mana dana tersebut untuk kegiatan sosial, Ustaz. contoh memberi karpet masjid, membeli air untuk daerah yang mengalami kekeringan, memberi nasi bungkus untuk orang-orang yang butuh, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah saya mengambil dari dari dana tersebut untuk operasional? Maksimal berapa persen, Ustaz, dan adakah dalilnya? Zagamul Khairah. Allahumma hmm. uh, bolehkah pengelola itu mengambil untuk operasional? Kalau operasional jelas boleh. Tapi permasalahannya untuk biaya pengelola boleh apa tidak? Nah, misal. untuk gaji umpamanya. Nah. Lebih baik terus terang. Tadi kita katakan dalam masalah wali yatim, dia boleh mengambil ikut makan dari harta anak yatim. Nah. Tapi Allah mengatakan siapa yang fakir boleh dia mengambil. Ya kalau dia berhidup berkecukupan hendaklah dia menahan diri. Ya. ya, tetapi kalau pengelola ini ingin mengambil harus mereka sampaikan di awal kepada setiap donatur hmm. bahwa sekian persen. Kalau di, kalau di eh, yayasan sosial di eh, Saudi Arabia saya masih ingat setiap Anda menyerahkan dana ke mereka, mereka terus terang. Di formulirnya ada tulisan bahwa catatan mulahazo bahwa 5% filmia Lima persen dari dana yang Anda berikan itu untuk biaya operasional mereka. Termasuk di sana gaji karyawan dan kantor dan segala macam. Kalau Anda rela, silahkan. Kalau tidak, salurkan sendiri dana Anda. Pokoknya mereka ingin bangun masjid di Indonesia atau anda orang Jakarta ingin bangun masjid umpamanya di kampung anda umpamanya di Aceh atau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua hmm. ya anda kerjasama dengan yayasan yang ada di sini dan dia punya cabang di kota Papua tersebut di Pulau Papua tentu kalau mereka tidak pakai biaya profesional itu kan untuk mengecek tanah, apakah statusnya wakaf atau tidak, nah. kemudian untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan, uh, uh, gambarnya bagaimana, Aina. kemudian rancang bangunnya bagaimana, sesuai blueprint apa tidak. Itu kan semuanya memakai biaya. Ya, Kalau di lembaga soal itu, mereka mengatakan terus terang, ahi, kalau untuk mau nyumbang, apa, mau bangun masjid ke kami, berapa nilai proyek, kami dapat 5% biaya operasional. Hmm karena dari dari Jakarta untuk ngirim uang ke cabang biaya orang cabang sana tentu butuh biaya semuanya. Nah. Ya. Kalau tidak silahkan anda pergi ke Papua sendiri bikin sendiri masjid di sana. Nah. Ya. Mungkin sehari setelah dibangun kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah. Ya, karena tanahnya umpamanya tidak jelas apakah Wakaf atau tidak dan ikrar Wakafnya jelas atau tidak. Nah. Kalau melalui lembaga yang resmi atau lembaga yang profesional tadi pengelolaan pendan dana donasi tadi tentu lebih baik yang penting transparan kepada donatur tapi kalau tidak anda sampaikan di sana ya anda katakan dana anda kami buatkan masjid atau kami salurkan kepada yang butuh atau segala macam tanpa anda jelaskan ada persyaratan catatan ini Haram anda ambil masya Baik, satu tambahan catatan juga mungkin bisa ditanyakan ketika pengelola e, pengelola dana sosial ini adalah termasuk orang yang fukoro atau masakin, Ustaz. Apakah langsung boleh diberikan tanpa perlu ada konfirmasi dari e, musinin dan donatur? Kalau dia fukoro wal masakin, ya, cari kerja lain. Hmm. Karena ini tidak ada kesepakatan dengan perdonasi tadi. Berbeda dengan wali yatim tadi. Nah, Kalau wali, yatim, dia langsung ditunjuk oleh si bapaknya tadi. Atau memang keadaannya yang mengharuskan ini. Kalau ini, ini kan tidak ada yang maksa bekerja di lembaga donasi ini. Ada nah. yang maksa. Kan tidak ada. Tapi kalau wali yatim, ada yang maksa. Ya. Karena itu, karena dia terpaksa dan terpakai waktunya untuk biaya hidup, untuk mencari hidupnya, maka boleh diambil ya kalau dia fakir. No, no. Kalau an, ini kan bukan zakat no. Orang bikin e, Uang, dana untuk karpet Anda sebagai fakir miskin nggak mungkin karpet Anda makan no. <laughs> Kalau Anda ingin Sampaikan ke donasi tadi Ada nggak yang zakat? Oh ada, ah, ya. boleh itu dari zakat yang Anda ambil ah, ya, ya. Tadi juga saya menyampaikan itu Kalau tidak Kalau Anda mau menyemustai zakat Datang ke lembaga zakat Untuk mengambilkan biaya hidup Anda-Anda anda ini Para hmm. vol, apa namanya volunteer namanya? Nah. Para sukarelawan. Sukarelawan di donasi, di lembaga donasi ini. Nah, Ustaz. So Jazakumullah khair Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, dari dua orang yang berusaha dan adanya modal yang diberikan uh, dari dua orang yang bersikah ini Ustaz, kapankah keuntungan itu bisa diambil Ustaz? Apakah uh, ketika modal sudah kembali atau langsung pada saat uh, Satu bulan keuntungan pertama Bisa dibagikan, bagi hasilnya ya. Lamba itu ada setelah modal kembali hmm. Modal kembali kapan? Bisa saja sehari habis anda store modal hmm. Kod Allah hmm. Ya usahanya langsung pemainnya anda beri kasih uang satu miliar hmm. Pagi, anda kasih Sebelum subuh, anda transfer Ke rekening dia Pagi jam delapan, dia beli Uh, rumah satu tempat dapat satu miliar. Siang jam 12, alhamdulillah rumah tadi laku dengan dua miliar. Ini kan berarti sudah laba satu miliar. Sore mau dibagi langsung bisa. Ya, ini yang hmm. sebagian rezeki orang Allah mengatur beda-beda. Ada yang orang satu miliar, ya dari satu miliar tadi dia sewa ruko dengan setahun 100 juta. Dia apa? Uh, Uh, Desain kantornya tempatnya habis, umpamanya 50 juta. Ditahan biaya personal do, uh, 50 juta, 800 juta ini baru umpamanya untuk biaya barang yang dibeli dan dijualnya. Umpamanya, ini mungkin kembali modalnya nggak bisa sebulan dua bulan, hmm. mungkin tiga bulan atau empat bulan ya, karena ada biaya personal yang keluar besar. Kalian tadi kan enggak? Ada orang yang mau jual bu, dia butuh dana, ini bisa. Intinya bagi hasil itu ada setelah modal kembali. Kalau modal belum kembali, tidak ada bagi hasil. Kalau tetap juga dibagi, itu berarti modal yang dibagi. Si pengelola berarti makan uang anda dan anda yang investor makan uang sendiri, Bukan makan makan laba boleh ya boleh kalau anda rela uang anda dimakan oleh pengelola, wallahu a'lam. Masyaallah, atas penjelasannya demikian pendengar yang bertanya Barakah kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat <coughs> baik eh, pertanyaannya eh, eh, baik ustadz Ana di anak yatim lalu kemudian digunakan untuk kurban dengan harapan pahalanya akan mengalir ke ayahnya. Hati ada ada donasi, ada dana anak yatim Yang digunakan untuk berkorban Dengan harapan pahalanya akan mengalir ke ayahnya Bagaimana Ustaz? Sekalang Allah air. barik fi Anda tidak bertanya dahulu sebelum melakukan Ini tidak boleh hmm. Karena tadi kita katakan Al-ahad Mana yang lebih menguntungkan Anak ini, bukan yang meninggal Silah. Ya Anda ini berjitihad Untuk ayahnya yang meninggal dapat pahala tidak, itu kalau anak yang berkorban iya, hmm. tapi sekarang anak ini yatim Maka jitiat adalah yang salah ya Semoga Allah mengampuni dosa Anda dan jangan ulangi kembali nah. Karena ini akan mengurangi harta anak ini Setiap tahun Anda berkorban umumnya, ketika anak itu dewasa sudah balik Anggap dia meninggal, bapaknya yang umur dia 5 tahun 10 tahun, 10 kali anda berkurban 10 ekor kambing nah, kalau ini tinggalkan hartanya umpamanya belum inflasi lagi ya rupiahnya adalah sekitar 40 juta, nanti ketika terimanya tinggal lagi 10 juta, sisanya udah habis dikurbankan 10 juta kurang inflasi, nilai pada itu mungkin 1 juta lagi maka semoga Allah mengampuni dosa orang yang terlanjur, berbuat dosa dan ini seperti yang kita katakan Allah sudah mengingatkan kita kalau anda tidak mengerti cara mengelola harta anak yatim jangan lakukan hmm. Allah mengingatkan wala taqrabu yatimi illa billatihi ahsan jangan kalian hampiri atau anak yatim kecuali yang lebih baik buat siapa tentu buat dia bukan buat orang tuanya meninggal bukan buat anda tentu untuk kepentingan si anak yatim tadi hmm. maka seharusnya so, labil anda seseorang bertindak sebagai wali anak yatim pelajari syariat Allah dengan baik para ulama kita para fuqah kita telah menjelaskan apa yang boleh dilakukan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wali anak yatim ini panduan ini semoga dengan demikian niat baik anda sebagai seorang wali tercapai dan mendapatkan pahala di sisi Allah dan jaminan dari Rasulullah ana wa yatimi fil jannati kahadaini antara aku dan orang wali, wali nak yatim adalah bagaikan jari tengah dengan jari terunjuk tidak ada jarak, posisinya nanti di akhirat, tetapi tentu dengan berilmu, nah. tanpa ilmu, seperti yang tadi Allah nah. mengatakan bahwa orang yang makan tanah nak yatim dengan cara yang zalim, Anda memang tidak makan, tapi ada sebagian mungkin dia mengira, saya kalau tadi para ulama mengatakan yang lebih kecil antara gaji dengan kebutuhan. Ambil yang terkecil. Ya. Kalau wali tadi tidak punya pemasukan. ya Anda ambil yang terbesar umpamanya. Ini makan harta anak yatim dengan cara yang batil, Allah. zulim. Allah ya. yang Anda masukkan ke dalam perut Anda dalam neraka, dan Anda pun masuk ke dalam neraka. Belum juga dalam banyak kasus ibu umpamanya atau istri dan yang meninggal ini. Ibu dari anak yatim ini Dia tidak bagi warisnya Kemudian dia nikah lagi Kemudian suami dari ibu ini Atau bapak tiri anak yatim ini tinggal di rumah ini gratis Padahal ini adalah saham anak yatim Istri sahamnya hanya 1 /8. Anak yatim sahamnya kalau ada laki-laki 7 per 8 ya. Si suami ini numpang di sini Tidak bayar ke anak yatim ini Walaupun dia ngasih nafkah ke istrinya dia, Tapi neneknya tim kalau anda memberikan nafkah ke dia hitung sesuai nafkah anda dengan sewa tadi jangan bilang saya maksudnya ingin membantu anak-anak ini kok biaya hidupnya lihat biaya hidup yang anda kasihkan berapa sewa rumah berapa Siapa? kalau seimbang alhamdulillah <tuh> kalau kurang neraka tantangannya Allah ya. kalau kurang umpamanya anda berikan nafkah kepada anak tim ini dalam sebulan itu sekitar satu juta. Hmm sedangkan sewa rumah sewa rumah umpamanya daerah Jakarta umumnya bisa 2 juta per bulan atau tiga juta per bulan berarti ada selisih dua huh, juta atau satu juta ini yang anda makan adalah api Allah tabarakalumazhar. MashAllah. Pendengar yang bertanya demikian, jawaban sedikit lebih panjang dan terperinci. Semoga ini bermanfaat bagi anda dan juga bagi pendengar yang lain yang menanyakan hal yang sama kami akan satu pertanyaan kembali sebelum kami terima via telepon pendengar kita bertanya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum uh, ya yeah. uh, saya punya adik yang bekerja di kantor pajak, Ustadz dan mengirim uangnya untuk anak saya yang sedang berkulia, berkuliah, Ustadz bagaimana status hukum dari dana yang dikirimkan tersebut dari hamba Allah di ya yeah. Yang sering dijelaskan oleh para ulama Di antaranya Syekh Taimiyah, Kenapa Uang orang-orang yang bekerja di tempat Yang haram ini Tidak boleh kita terima Karena memperlambat mereka untuk bertobat Karena ketika Mereka bertobat, ini uang kan harus Diberikan kepada fakir miskin Kecuali Anda yang menerima ini Atau anak Anda Adalah fakir miskin Boleh diambil sebesar menutup kebutuhan pokoknya sebagai fakir miskin. Hmm. Kalau tidak, ya sebagai hadiah, umumnya tidak bisa karena melambatkan mereka bertobat. Masya Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh bahwa ini uang yang dizolimi yang dipakai hmm. tadi, dia akan semakin lambat bertobat. maka Allah telah alam. Kalau anda mampu biaya anak anda kuliah, ya uang tadi sebesar uang tadi, anda keluarkan dari uang Anda, berikan ke fakir miskin, niat mengganti uang yang tadi. Dan hmm. Yang lebih penting dari itu adalah menasihati Adik keluarga ya. yang terlanjur berbuat dosa tadi. Hmm. Baik, Jazakumullah Khara. Demikian pendengar yang bertanya di Riau, Barakallah Fik. Kami berikan kesempatan untuk penanya selanjutnya via telepon. Baik, sudah terhubung kembali. Silahkan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Di Jakarta Selatan. Baik, uh, dikeraskan suaranya ibu ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Pak Ustadz, uh, tahun uh, 88 saya pernah kerja di bank ya. Uh, tapi tahun 92 uh, saya saya ngambil uh, rumah kredit. Uh, terus. Uh, dalam kalau tahun 1996 uh, saya uh, berhenti di bank tersebut terus saya mengasing rumah itu uh, uh, terus uh, setelah itu kan saya kerja di tempat yang lain itu uh, sudah lama sudah lama banget ya Pak Ustadz ya nah beberapa tahun terakhir ini saya tahu bahwa di bank itu kan kerjanya riba. Nah, terus gimana status rumah yang saya ambil itu, Pak Ustadz? Hmm, ya. Rumahnya masih ada, Ibu? Rumahnya sekarang saya tempatin sekarang, Pak Ustadz. Uh, uh, rumah itu kan rumah BTN biasa. Rumah satu-satunya, tidak ada rumah yang lain? Tidak ada, Pak Ustadz. Ya, udah. Rumahnya kondisinya untuk Ibu pas-pasan atau lebih besar? Rumahnya tipe 36, Pak Pak Ustad. Nah, kecil pas-pasan berarti ya. Uh -uh, saya kan nggak punya anak juga nggak punya suami. Ya kalau kondisinya demikian, uh -huh. yang telah ibu dapatkan sebelumnya yang telah dimakan yang telah dipakai sebelumnya sebelum tahu bahwa itu riba atau haram, uh -huh. Allah mengatakan falahu uh masalaf yang telah berlalu itu dimaafkan oleh Allah Azza uh -huh. Ya, adapun yang sekarang semenjak ibu tahu itu statusnya hartanya tidak halal. Akan tetapi, harta ini kan nanti akan diberikan ke fakir miskin. Karena ibu dalam kondisi sekarang agak berkekurangan, uh -huh. kalau dikeluarkan semuanya ibu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa lagi kan ya. Iya, yeah, Pak. Maka ibu fakir miskin bagi ibu halal, Alhamdulillah. Oh gitu ya Pak Ustadz? Insya Allah Ibu. Uh, jadi kalau masalah saya, waktu, uh, jadi halal bagi saya rumah itu ya Pak? Insya Allah. Uh, terus ibu. kalau masalah sholat apa-apa dalam rumah itu Pak, saya tetap diterima sholat saya? Insya Allah gimana? Ibu. Kalau sudah halal dia tetap diterima dan banyak beristighfar kepada Allah. Rahmin, ampun. Oh iya. Makasih yeah. ya Pak Ustadz. Iya Ibu. Ada satu lagi Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Silahkan. Uh, ini ada teman saya ya, uh, dia suka minjem duit ke saya ya. Tapi uh, dia kalau pas saya ngambil duit itu, uh, dia suka bawa makanan. Saya nggak ngharapin itu Pak Ustadz, gimana status makanan itu Pak Ustadz. Teman ini sering ngasih makanan apa tidak? Sering Pak Ustadz. Sebelum pinjam minjam sering juga? Sering Pak Ustadz. Nggak apa-apa kalau gitu diterima? Oh gitu, tapi saya riba gitu Pak Ustadz. Uh, tidak apa-apa, kalau dia se sebelumnya saring, saling memberi tidak masalah, tidak termasuk riba. Oh ya. ya Makasih ya, Pak Ustaz. Afwan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. khairan, Kita berikan kesempatan satu pertanyaan kembali, silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Taip tampaknya terputus. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, Ustadz, dari pendengar kita Bu Yasmin di Sumatera Utara. Kemarin saya buka tabungan di Bank Syariah dan tiba-tiba uh, customer service memberikan saya si hadiah coklat dalam rangka hari pelanggan nasional Ustaz. Apakah halal coklat tersebut dimakan? Insya Allah. Tair, Masya Allah. Anda siapapun yang datang mungkin dia, dia berikan. Hmm. Nggak ada masalah. Tair, Tair Barakallah Fih. Pendengar dan pemirsa Raja TV mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Kayak mohon maaf dan sebagai ikhtitam silahkan. Iya. Kawan yang khawatir apapun yang kita lakukan itu butuh ilmu baik perbuatan dunia apalagi perbuatan yang berkaitan dengan akhirat kalau saja kita melakukan perbuatan dunia ada standar operasional prosedurnya untuk melakukan agar kita dalam melakukan perbuatan dunia tadi selamat dari kebinasaan atau kecelakaan atau kebahaya pekerjaan ya dalam melakukan perbuatan akhirat juga butuh ilmu niat baik saja untuk melihat anak yatim ingin menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendamping Nabi nanti di hari akhirat tidak cukup kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Terkadang niat kita baik, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Mana yang kita dapatkan adalah murka Allah. Agar ini tidak terjadi, mari selalu belajar dan bertanya kepada ahlinya agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam.